Halo sahabat Jeep, balik lagi di channelnya Pioneer Jeep bersama saya Alvin, dan kali ini di samping saya itu udah ada Jogger, dan nanti kita akan ke sebelah sana juga itu ada Grey. Nah, jadi gini sahabat Jeep, buat teman-teman yang belum tahu apa itu Pioneer Jeep, jadi aku pengen kasih tahu lagi, kita ini adalah importir resmi untuk brand-brand tertentu yang dikirim tuh dari USA. Nah, salah satunya adalah semua part yang dipakai sama si Jogger ini. Ini semua konsepnya dia adalah Evo yang dimana itu asli dari USA. Nah, sahabat Jeep, langsung aja ya kita review singkat aja ini. Cuman aku pengen kasih tahu apa aja yang udah dipakai sama si Jogger ini. Nah, yang pertama kan kalian udah lihat nih, ini udah tinggi banget sahabat Jeep. Dia mobilnya udah di lift kit 4 inch menggunakan lift kit dari Evo. Nah, untuk shocknya dia pakai King. Oke, kita lanjut ke bagian depan ya sahabat Jeep. Ini dia udah pakai bumper depan dari Evo juga. Sini ada logonya Evo. Terus dia juga udah pakai wheels dari Warren untuk Xeon yang 8. Ini yang sintetis bentuknya. Nah, dia juga udah pakai tutup ini covernya dari Teraflex. Oke, untuk kap mesin dia masih sama, masih standar. Nah, ini ada tambahan juga, ada bracket 50 inch itu dari Casey dan lampu juga dari Casey. Untuk yang 50 inchnya itu dari Casey. Nanti aku akan kasih tahu bagaimana betapa terangnya lampu Casey ini guys. Nah, untuk antenanya sendiri dia udah pakai dari antena X. Lalu ada tambahannya, ini ada doorstep dari Smithyville Atlas. Sini di bagian depan ada dan di bagian belakang juga ada. Nah, sahabat Jeep, ini juga kalian bisa lihat untuk size stepnya sendiri itu dari Evo guys. Bener-bener dia semua konsepnya dari Evo. Nah, size step kan udah pakai dari Evo. Lalu kita naik ke atas sedikit. Di sini ada tulisan kan Evo juga. Nah, ini dia roof rack untuk Jeep Gladiator dari Evo guys. Kalian bisa lihat kan. Nah, ini sekarang kita udah melihat yang namanya trail rack atau bed rack dari Evo juga. Yang di atasnya kan kita udah kunci nih, ada ban ukuran 37 13,5 ring 17 itu dari BF Goodrich, dan velgnya sendiri dia udah pakai velg dari KMC yang bitlock. Aramnya udah dapat itu dari Evo karena udah satu paket yang versi high end gitu guys. Kita melanjut ke bagian belakang dari si Jogger. Nih sahabat Jeep, kalian bisa lihat. Nah, ini ada perubahan satu juga, kecil sih. Ini ada emblem, tulisannya Gladiator. Kan biasanya sebelumnya tuh tulisannya Jeep doang kan, kalau yang standar. Nah, ini tulisannya Gladiator. Bumper belakang, ini yang oke banget. Dia udah pakai bumper belakang dari ADD Offroad yang Steel Fighter. Nah, BTW guys, bocoran sedikit aja.